Halo guys, Suwit Arlias di sini. Setelah membaca beberapa komentar dari kalian, gua memutuskan untuk membuat video yang menjelaskan tentang Green Steve. Oke, langsung aja masuk ke dalam pembahasannya. Green Steve adalah salah satu karakter mitologi yang sering dibicarakan di Minecraft juga tentunya, selain Herobrine, Null, dan lain-lain. Skin dari Green Steve ini adalah skin Steve yang keseluruhan badannya berwarna hijau, sesuai dengan namanya. Kemudian penampakan pertamanya pada tahun sekitar tahun 2015 sampai 2016 yang bulannya tidak diketahui secara pasti. Penampakan ini terjadi pada Minecraft PC versi 1.8 ke atas dan juga Minecraft Xbox 360. Nah, ini adalah cerita dari player yang pernah bertemu dengan Green Steve. Jadi satu saat, seorang player bermain Minecraft PC versi 1.8 dan pada saat ia bermain di dalam worldnya, ia menemukan Desert Temple. Seperti kebanyakan player lainnya, kalau kita bertemu dengan Desert Temple, kemungkinan besar hal yang kita lakukan adalah menghancurkan beberapa blok di dalam Desert Temple itu. Salah satunya adalah blok biru yang ada di tengah, tepat di tengah di dalam ruangan itu. Kalau kalian sudah sering bertemu dengan Desert Temple, kalian akan tahu bahwa di bawah blok biru itu ada sebuah jebakan yang ditaruh khusus. Jadi pada saat player kalian menghancurkan blok biru itu dan kalian jatuh ke bawah, maka kalian akan jatuh tepat di atas button yang di bawahnya adalah TNT. Jadi pada saat kalian menghancurkan blok biru, kalian jatuh dan TNT akan meledak. Namun berbeda dengan player satu ini. Pada saat ia menghancurkan blok biru, ia terjatuh, namun TNT-nya tidak meledak, melainkan dari lubang yang ia buat di atas, turun sebuah sosok Steve berwarna hijau dan menyentuh playernya. Sesudah saat playernya tersentuh, ia tiba-tiba terspawn di satu ruangan, di mana ruangan itu terbuat dari bedrock. Dan tidak hanya itu, di dalam ruangan itu terdapat banyak sekali creeper. Setelah hal itu terjadi, ia langsung mengeluarkan Minecraft-nya. Namun karena penasaran, ia kembali ke dalam world-nya lagi. Namun kali ini, ia tidak terspawn lagi di tempat bedrock itu. Sekarang ia terspawn di dalam hutan. Di dalam hutan itu, ia menemukan rumahnya yang dahulu sebenarnya ada di padang gurun. Namun sekarang entah kenapa, ada di dalam hutan. Semua itemnya juga ada di sana. Kemudian hal yang aneh terjadi. Di kolom teks, tertulis seperti ini: Green Steve, I am coming. Green Steve, saya datang. Sang player ini merasa aneh gitu. Kok bisa padahal dia cuma sendiri di dalam world itu. Tak lama setelah itu muncul lagi teks dari Green Steve ini yang berkata, "Hello brother." Setelah mendapatkan pesan itu, ia sangat terkejut dan kemudian ia keluar dari game secepat mungkin dan menghapus worldnya. Setelah itu, ia mengirim email kepada salah satu developer yang membantu pembuatan Minecraft. Dan mereka membalas email itu dengan berkata bahwa salah seorang dari pihak developer ternyata menambahkan Green Steve ke dalam game Minecraft. Namun beberapa developer lain tidak setuju. Dan mereka menangkap sang developer yang menaruh Green Steve di dalam Minecraft ini. Setelah mendapatkan pesan itu, sang player berpikir, jika benar yang dikatakan salah satu developer ini, maka tidak menutup kemungkinan bahwa kita dapat menjelaskan tentang Herobrine, Null, dan makhluk mitologi lainnya. Nah, itu dia cerita dari player yang dikatakan telah bertemu dengan Green Steve. Secara pribadi, gua belum pernah bertemu dengan sosok ini. Jika ada dari kalian yang mungkin pernah bertemu dengan Green Steve, silakan taruh komentar kalian di bawah supaya gua bisa baca. Kemudian bagi kalian yang baru, gue ucapkan selamat datang. Subscribe untuk dapatkan notifikasi terbaru dari video 2bit Arlias. Thank you and have fun.